Sebanyak 10 rumah dinas milik TNI Angkatan Darat di Asrama Gatot Subroto ludes terbakar. Selasa malam, TNI, tim polisi militer langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendefinisikan penyebab kebakaran komplek TNI tersebut. Inilah peristiwa kebakaran rumah dinas milik Tentara Nasional Indonesia Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura, Komplek Asrama Gatot Subroto 1 di kawasan Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa malam. Diketahui api dengan cepat membakar 10 rumah dinas yang lokasinya berhempitan atau berbentuk kapel. Terlebih angin kencang membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Kepala Seksi Penerangan Media Elektronik Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor Mashar mengatakan api diketahui berasal dari salah satu rumah yang diduga akibat korsleting listrik. Rumah dinas yang terbakar ini merupakan rumah renovasi tahun 2012. Untuk mengetahui sebab pasti kebakaran ini, pihaknya mengerahkan tim dari Pomdam untuk melakukan investigasi. Jadi sumber api yang kita ketahui saat ini kita belum tahu. Ini baru dugaan sumber api itu dari konsleting listrik. Dan kita dari rekan-rekan Pomdam saat ini sedang melaksanakan investigasi untuk mencari tahu kebenarannya. Nah, terkait dengan kerugian, seperti kita lihat ada 10 unit rumah. Ini rehab tahun 2012 menggunakan dana CSR. Jadi direhab di tahun 2012. Kemudian untuk kerugian korban jiwa tidak ada, hanya 10 unit berikut barang-barang di dalamnya. Yang pastinya kita belum bisa tafsir berapa jumlah kerugiannya. Tapi pastinya saat ini kita lagi lakukan investigasi dan sudah dilaporkan ke pimpinan kita, dalam hal ini Bapak Pangdam. Mashar menambahkan api baru dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah tim damkar berjibaku memadamkan api. Sementara saat ini tim Pomdam masih melakukan investigasi di lapangan. Dika Pebriawan, RY TV mewartakan.